Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Bobang Team. Kalian pernah kesulitan dalam menghafal trigonometri, nilai-nilainya dan sebagainya, ataupun susah menghafalnya? Kali ini Bobang Team punya tips nih guys, yaitu dengan media Bobang Kosan. Sebelumnya, kenapa disebut dengan Bobang Kosan? Namanya Bobang Kosan dikarenakan pembuatnya adalah Joseph. Joseph adalah anak kosan dari Pekanbaru. Langsung saja, ini dia previewnya. Bagaimana guys previewnya? Bagus kan? Oke, sekarang kita lanjut ke alat dan bahan. Alat dan bahannya tidak muluk-muluk dan tidak mahal. Hanya dimumpuni dengan 2 buah kardus, 2 buah karton dengan berbeda warna, dan yang terakhir adalah saya print dari kertas karton dan beberapa nilai-nilai tersebut. Dan budgetnya hanya sekitar Rp12.000. Sekarang kita lanjut ke cara penggunaannya. Beginilah cara penggunaannya. Sekarang ke cara penggunaan. Cara penggunaannya gampang kok. Kamu tinggal memutar bulatan ini ke arah sudut yang ingin kamu cari nilai trigonometrinya. Contohnya sin 60 atau cos 60 atau tan 60. Maka terlihat hasilnya yang segaris dengan tanda karton merah ini. Maka dapatlah hasilnya sin 60 adalah 1/2 akar 3, cos 60 1/2 dan tan 60 akar 3. Bagaimana? Mudah atau sulit? Untuk kegunaannya, ya pasti guys sudah tahu apa itu kegunaannya, yaitu mempermudah mencari atau menghafal nilai-nilai dari trigonometri. Guys, bagus kan preview tadi? Bagaimana menurut kalian? Jika iya, jangan lupa share ya. Dan demikianlah hasil dari kerja kami dan demikianlah tips dari Bobang Team. Dan nantikan video-video selanjutnya. And the last word, thanks for watching.